Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melaksanakan dua inisiatif baru yang akan meningkatkan pengeluaran dan peratus tara diri pengeluaran beras negara. Ketika bertitah pada Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2018 ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, telah memperkenankan dua inisiatif baru itu, iaitu projek penanaman benih padi hybrid variety berhasil tinggi dan projek pembukaan kawasan baru bagi penanaman padi secara komersial di kawasan Kandul Daerah Belait yang berkeluasan 500 hektar. Bagi memastikan projek berskala seperti ini berjaya, pengendalian penanaman padi akan dibukakan kepada syarikat-syarikat termasuk syarikat berkaitan kerajaan. Mengenai bidang pertanian, Baginda bertitah tidak ada lagi alasan bagi negara untuk masih memperlahankan langkah ke arah pertanian. Pertanian perlu diceburi oleh siapa saja. Ia tidaklah terbatas kepada mereka yang memiliki ratusan hektar tanah baru hendak bertanam. Bahkan orang juga boleh bertanam di halaman-halaman rumah masing-masing atau di dalam pasu untuk menghasilkan seperti pepohon sayur dan lada umpamanya. Yang penting, kita ini tidak akan diam begitu saja dengan mensia-siakan peluang bertanam. Kita mesti turut menyumbang untuk menghijaukan bumi. Bumi yang hijau adalah lambang rezeki. Khusus mengenai penanaman dan pengeluaran padi dan beras pula, ke bawah Duli Yang Maha Mulia melahirkan keyakinan agensi-agensi yang berkaitan akan secara berterusan memberikan perhatian dan keutamaan bagi melonjakkan pengeluaran padi dan beras di negara ini. Sehubungan itu, Berita telah pun memperkenankan pelaksanaan inisiatif baru untuk meningkatkan lagi pengeluaran padi dan beras negara. Pertama, Berita telah memperkenankan projek penanaman benih padi hybrid variety berhasil tinggi, high yielding hybrid variety, yang dikenali sebagai padi semada pada tahun ini, yang mampu untuk menghasilkan 6 tan metrik padi setiap 1 hektar dalam satu musim. Berbanding benih padi yang ada sekarang, yang hanya mampu menghasilkan 3 tan metrik padi setiap 1 hektar dalam satu musim. Ini akan diikuti juga dengan penanaman benih padi titih yang boleh menghasilkan 8.5 tan metrik pada tiap 1 hektar dalam satu musim. Benih-benih padi berkenaan akan ditanam secara meluas di kawasan-kawasan yang mempunyai sistem pengairan yang lengkap. Kedua, Berita juga telah memperkenankan projek pembukaan kawasan baru bagi penanaman padi secara komersial, iaitu kawasan Kandul, daerah Belait, yang berkeluasan 500 hektar. Kawasan ini akan dilengkapi dengan infrastruktur yang bersesuaian. Bagi memastikan projek berskala seperti ini berjaya, maka pengendalian penanaman padi akan dibukakan kepada syarikat-syarikat termasuk syarikat berkaitan kerajaan, government link companies. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, Kerajaan Baginda telah dan akan terus menyediakan peluang-peluang dalam bidang pertanian dengan seluas-luasnya. Baginda teruja kerana negara telah dapat melahirkan peladang dan petani yang sebahagiannya telah berjaya menjadikan bidang tersebut sebagai mata pencarian utama mereka, terutama dalam aktiviti bertanam sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan dan aktiviti ternakan dan perikanan. Berita percaya, kejayaan ini adalah hasil daripada kesungguhan, kegigihan serta sifat berkarih mereka. Berita mahu sifat sedemikian ini biarlah terus hidup di kalangan para peladang dan petani.
Berita amat menaruh harapan supaya para peladang dan petani tidak bosan-bosan mengusahakan peladangan masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab, dedikasi dan berdisiplin demi survivability bangsa dan negara. Majlis Ilmu menjadi mercu tanda kepimpinan intelektualisme ke bawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan betapa baginda sangat menitikberatkan kepentingan ilmu untuk semua lapisan masyarakat. Majlis Ilmu kali ini memfokuskan kepada ekonomi dengan penumpuan diberikan kepada pertanian dan pelaksanaan projek-projek tertentu. Kebawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzadin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2018 sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Mahamulia ke-72. Majlis berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Ikuti laporannya bersama Azizi Ahmad. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Pendustrian, selaku pengerusi-pengerusi bersama Majlis Ilmu 2018. Dan Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku penasihat jawatan kuasa pandu Majlis Ilmu 2018. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Yusuf yang dibacakan oleh Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Matusin, Johan Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun ini, antara lain menekankan sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam menyumbang kepada pembekalan makanan. Latin khubri wa ukhra yabisat. Menyembahkan bahawa tema majlis sektor pertanian di negara ini telah menyaksikan kemajuan yang menggalakkan sepanjang tempoh 20 tahun kebelakangan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai pencapaian sektor tersebut yang berkembang pada kadar 7.71% setahun, iaitu daripada RM93 juta pada tahun 1998 kepada RM360 juta pada tahun 2017. Pencapaian ini diterajui oleh peningkatan keluaran dua sektor utama iaitu ternakan dan juga tanaman. Keluaran sektor ternakan dilihat telah berkembang pada kadar purata 6.03% setahun, iaitu daripada RM66 juta pada tahun 1998 kepada RM200 juta pada tahun 2017. Manakala keluaran sektor tanaman termasuk padi berkembang pada kadar 4.28% setahun, iaitu daripada RM27 juta pada tahun 1998 kepada RM60 juta pada tahun 2017. Bagi sektor perikanan, negara juga menyaksikan kemajuan yang menggalakkan
keluaran sektor ini berkembang pada kadar purata 5.15% setahun sepanjang tempoh yang sama, iaitu daripada RM43 juta pada tahun 1998 kepada RM112 juta pada tahun 2017. Industri aquaculture pada misalnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Industri ini berkembang pada kadar purata 16.89% setahun, iaitu daripada 2 juta pada tahun 1998 kepada 17 juta pada tahun 2017. Sektor pertanian adalah merupakan salah satu sektor penting. Bertepatan dengan tema tahun ini, Sektor Pertanian, Survivability, Bangsa dan Negara, tayangan klip video memaparkan evolusi dan perkembangan bidang pertanian di negara ini sejak beberapa tahun kebelakangan dan memberigakan hala tuju negara dalam bidang tersebut dari perspektif pertumbuhan keluaran, sumbangan kepada ekonomi dan pekerjaan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktiviti dan sasaran pasaran ekspor. Di negara ini juga telah mampu berkembang dan bergerak maju ke hadapan. Sejak 20 tahun kebelakangan ini, iaitu dari tahun 1998 hingga tahun 2017, keluaran sektor pertanian dan agri makanan, termasuk sektor perikanan di negara ini, telah bagaimana untuk menyelamatkan umat. Mufti Kerajaan dalam ceramah khas bertajuk Sektor Pertanian, Survivability, Bangsa dan Negara, antara lain mengupas kepentingan sektor pertanian sebagai aset kehidupan. Yang Berhormat menyembahkan kepentingan sektor pertanian sudah dikenal pasti dari sejak zaman berzaman lagi. Yang Berhormat menekankan Islam sendiri meletakkan pertanian sebagai pekerjaan utama. Bercucuk tanam tidak ada noktahnya. Siapa saja, kerajaan dan rakyat jelata perlu terlibat, bergerak bersama-sama. Muda atau tua, belia dan remaja, tidak ada kecualinya. Raja kita telah pun memberikan pimpinan bermakna. Dengan baginda itu berkenan berangkat turun padang, melihat-lihat rakyat bercucuk tanam dan berternak, dan malah meredah sawah, melancarkan penanaman padi, dan insya Allah setelah tiba masanya kelak akan berkenan pula menuai padi. Ini kepimpinan itu. Kalau raja sudah turun padang, mengapa rakyat tidak? Siapa saja yang bernama rakyat? Orang biasakah? Orang berpangkatkah? Orang mudakah? Orang tuakah? Semuanya itu diperlukan untuk mendukung kepimpinan raja ini. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Allahumma ya Wahhab ya Syakur, kami bersyukur kepada Tuhan kami karena mengurniakan kepada kami seorang raja dan pemimpin yang mengambil berat lagi prihatin terhadap kami dalam segenap perkara, termasuk dalam sektor pertanian. Sesungguhnya sektor pertanian itu adalah antara nadi terpenting dalam membangunkan ekonomi negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sejajar dengan tuntutan syariat dan pendekatan bersepadu agensi-agensi kerajaan dan pihak-pihak berkepentingan yang lain, Kebawah Duli Yang Maha Mulia melahirkan harapan agar Majlis Ilmu tahun ini akan benar-benar menjadi landasan di samping sebagai pemangkin ke arah langkah mengembang dan memperkasakan bidang pertanian di negara ini. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB.
Kebawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Raja Isteri juga berkenan berangkat menyaksikan Pameran Majlis Ilmu 2018. Pameran yang antara lain bermatlamat memupuk minat dan menggalakkan keusahawanan dalam bidang pertanian dengan tumpuan terhadap pertanian berteknologi yang mampu meningkatkan produktiviti ladang dan menguntungkan, memfokuskan kepada 5 bidang. Bersama dengan Kumas Dianawati Pengiran Haji Merali bagi mengikuti laporannya. Di Galeri Pameran Khas Balai Kenangan Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin memfokuskan pengenalan sektor pertanian mengetengahkan evolusi pertanian di negara ini. Dahulu, sekarang dan masa hadapan, sektor pertanian dalam perspektif Islam dan visi serta misi dalam membangun sektor pertanian. Antara yang dipamerkan ialah aktiviti-aktiviti pertanian dalam era 1950 hingga 1967. Antara inisiatif kerajaan ke arah memperkembangkan kepelbagaian sektor pertanian termasuk membuka beberapa kawasan pertanian di seluruh negara, memberikan bantuan berbentuk kewangan dan peralatan, membiayai anak-anak tempatan belajar ke luar negara dan menyertai pertunjukan pertanian di luar negeri. Pameran contoh rumah zaman silam antara yang menarik perhatian baginda berdua. Rumah tradisi para petani Puak Kedayan ini selalunya dibina di kawasan ladang. Rumah yang diperbuat daripada pelbagai jenis kayu, buluh dan daun nipah ini menitik beratkan keselamatan dan kemudahan bagi para petani untuk bertani dan berehat. Di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan merasmikan Pameran Majlis Ilmu 2018. Dengan mendahulukan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita dengan sukacita merasmikan Pameran Majlis Ilmu 2018. Juga dipamerkan koleksi titah-titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam plan strategiknya menjangkakan peningkatan pengeluaran industri pertanian dan agri makanan dari RM385 juta ringgit pada tahun 2016 kepada RM1,080 juta ringgit pada tahun 2020. Plan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2016-2020 dirangka bagi memastikan perancangan sejajar dengan visi ke arah pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui peningkatan produktiviti dan teknologi tinggi berorientasikan ekspor. Pendidikan pertanian merupakan salah satu bidang fokus pameran. Bidang ini menampilkan semua program pendidikan termasuk projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang pertanian termasuk kurikulum, asas, rendah, menengah dan pengajian tinggi dan laluan kerjaya dan peluang pekerjaan dalam bidang ini. Tema sektor pertanian survivability bangsa dan negara
bertepatan dengan hasrat ke bawah duli Yang Maha Mulia untuk meningkatkan usaha ke arah membangun ekonomi melalui bidang yang dianggap utama seperti bidang pertanian dan perikanan. Bidang ekosistem agribisnes menampilkan usaha-usaha kerajaan melalui pendekatan Hall of Nation di antara agensi kerajaan dan agensi swasta, antaranya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia, dan Perindustrian dan lain-lain agensi yang memainkan peranan penting terhadap ekosistem agribisnes. Pengusaha dan produk pengeluaran segar dan pemprosesan merupakan salah satu lagi bidang yang menjadi fokus pameran. Pameran menonjolkan para pengusaha dan kejayaan produk hasil segar ladang pertanian agribisnes dan peluang-peluang pekerjaan. Industri ternakan pula kekal menjadi penyumbang utama dalam pembangunan pertanian dan agri makanan dari keseluruhan nilai pengeluaran tempatan bagi tempoh 2015 hingga 2017. Sumbangan sektor tersebut meningkat hampir 200 juta ringgit pada tahun lalu berbanding 197 juta ringgit pada tahun 2015. Dalam tempoh dua dekad sahaja, sektor perikanan negara menyaksikan kemajuan yang menggalakkan. Keluaran sektor ini berkembang pada kadar purata 5.15% setahun, iaitu daripada 43 juta ringgit pada tahun 1998 kepada 112 juta ringgit pada tahun 2017. Industri akuakultur dikenal pasti sebagai salah satu penyumbang utama kepada pertumbuhan sektor perikanan di negara ini. Juga menarik perhatian ke bawah duli Yang Maha Mulia ialah bidang agroteknologi, sains, teknologi dan inovasi yang mempamerkan revolusi pertanian sebagai mendukung hasrat baginda di samping menekankan penggunaan teknologi dalam aktiviti perniagaan. Pameran Majlis Ilmu kali ini disertai oleh beberapa buah kementerian, jabatan dan agensi-agensi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi negara serta para pengusaha dalam industri pertanian, perikanan dan pemprosesan. Pameran Majlis Ilmu selama 7 hari ini dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 3 Disember depan bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali hari Jumaat, ia akan ditutup dari pukul 12.30 hari hingga 2 petang. Pameran diharap akan dapat mencapai matlamat dalam memberikan penjelasan terhadap tema sambutan Majlis Ilmu tahun ini yang dilihat sebagai cukup relevan untuk dibincangkan oleh para ilmuwan serta pengusaha dan peladang. Thank you.
strategi Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dalam meningkatkan pertumbuhan keluaran pertanian dan agri makanan serta manfaat tanaman hidroponik disentuh semasa seminar Majlis Elbu 2018. Ikuti bahan tersebut dan berita lainnya selepas ini. Seminar Majlis Elmu 2018 membincangkan 6 tajuk subtema. 2 subtema yang dibentang di hari pertama seminar petang tadi iaitu peningkatan produktiviti melalui teknologi moden dan prinsip-prinsip pertanian dalam Islam. Seminar diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dayang Hajah Aidah binti Haji Muhammad Hanifah, Pengarah Pertanian dan Agri Makanan dalam kertas kerja peningkatan produktiviti melalui penggunaan teknologi moden, antara lain membentangkan strategi Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dalam meningkatkan pertumbuhan keluaran pertanian dan agri makanan. Sementara itu, Pengiran Datu Peduka Haji Abdul Rahman bin Pengiran Sri Indra Pengiran Haji Ismail, Pengurus Umum RZ Prisma Enterprise dalam kertas kerja bertajuk Peningkatan Produktiviti Melalui Sistem Hidroponik Bertingkat membentangkan Sistem Hidroponik Nutrient Flow Technique. Beliau juga menjelaskan manfaat tanaman hidroponik. Dalam kertas kerja bertajuk Paradigma Islam dalam Pertanian Tunjang Baldatun Tayyibah, Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Penolong Kanan Profesor dan Dekan Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, menghuraikan secara ringkas tentang amalan pertanian dari sudut pandangan Islam. Manakala Dr. Mikdar Rusdi, Penolong Kanan Profesor dan Dekan Fakulti Usuluddin, College University Perguruan Agama Sri Begawan, dalam kertas kerjanya menyentuh mengenai haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Selain dari itu, haiwan dan tumbuh-tumbuhan dicipta untuk menjaga kelestarian ekosistem alam sekitar. Empat lagi sesi seminar Majlis Ilmu 2018 akan berlangsung esok dan Khamis di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. 8 kertas kerja akan dibentangkan bagi sesi sebelah petang esok yang akan membincangkan 2 subtema, iaitu meningkatkan keluaran dalam negara kasar melalui sektor pertanian dan peranan wanita dalam menjana pengeluaran pertanian. Sementara sesi seminar petang Khamis akan membentangkan 8 lagi kertas kerja di bawah subtema jaminan sekuriti makanan dan keselamatan serta penglibatan masyarakat khasnya belia di dalam sektor pertanian. Orang ramai dialulukan untuk menghadiri sesi seminar tersebut yang akan bermula pada pukul 1.30 hingga 4.30 petang. Persidangan Menteri-Menteri mengenai diabetes merupakan persidangan antarabangsa yang menjadi landasan bagi pertukaran pengetahuan dan amalan-amalan terbaik mengenai penyakit diabetes, di samping sebagai sesi perkongsian maklumat mengenai perkembangan usaha global dalam pengawalan dan pencegahan penyakit diabetes. Persidangan yang diadakan di Singapura buat pertama kali itu dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, serta beberapa orang pegawai kanan Kementerian Kesihatan. 12 orang Menteri Kesihatan dari 18 buah negara termasuk negara-negara ASEAN, Finland, Papua New Guinea dan Tonga serta Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Bank Dunia menghadiri persidangan tersebut. Persidangan dua hari itu dirasmikan oleh Tuan Tharman Shanmugaratnam, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Penyelaras Dasar Ekonomi dan Sosial Singapura. Semasa persidangan tersebut, Yang Berhormat Menteri Kesihatan menjadi ahli panel bagi sesi bertajuk Epidemic Diabetes, Situasi Masa Kini, Cabaran dan Peluang. Sesi tersebut antara lain mengongsikan gambaran penyakit diabetes di negara Brunei Darussalam dan usaha-usaha Kementerian Kesihatan dalam langkah-langkah pengawalan dan pencegahan penyakit diabetes. Menteri Kesihatan menekankan penyakit diabetes adalah penyakit cara hidup dan perubahan ke cara hidup sihat merupakan langkah terbaik dalam pencegahan penyakit diabetes. Masyarakat perlu membuat perubahan minda dan tingkah laku dari usia muda lagi bagi menjamin kesihatan masyarakat di masa hadapan.
Menteri Kesihatan juga menyertai sesi meja bulat peringkat menteri bagi membincangkan tema berkaitan dengan inovasi, pengerahan sosial dan kolaborasi dengan pihak berkepentingan. Sebagai kesinambungan persidangan tersebut, Menteri Kesihatan serta rombongan juga membuat lawatan ke Pusat Diabetes dan Metabolisme di Hospital Besar Singapura. Rangka kerja rujukan kelayakan ASEAN AQRF adalah inisiatif ASEAN dalam rentas sektoral dan tunggak yang dibangunkan untuk memperkasakan rakyat ASEAN dan untuk mengukuhkan pembangunan komuniti ASEAN. Ia bertindak sebagai platform bagi membincangkan, mengiktirafkan dan membandingkan kelayakan berlainan dan sistem pendidikan di seluruh negara ahli ASEAN, dengan itu menggalakkan mobiliti pekerja dan pelajar di rantau ini serta memudahkan pembelajaran sepanjang hayat. Lebih penting lagi, AQRF adalah proses penambahbaikan yang berterusan rangka kerja kelayakan atau sistem, jenis kelayakan dan sistem jaminan kualiti bagi setiap negara ahli. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, menyatakan perkara tersebut pada Majlis Perasmian Mesyuarat Komiti ASEAN AQRF ke-5 dan Rangka Kerja Kelayakan Kebangsaan NQF Fasa ke-4 petang tadi. In this context, the government of Brunei Darussalam supports the referencing of National Qualification Framework, NQF, to the AQRF, and is committed to learn and share with other ASEAN member states in pursuit of our common endeavor to achieve qualification systems of the highest quality. This event will serve as an opportunity for the AQRF committee to discuss an exchange mechanism could strengthen and mobilize workforce development and enhance lifelong learning in Brunei Darussalam. Indeed, I strongly believe. Mesyuarat 2 hari ini dihadiri oleh 57 peserta dari sektor pendidikan, buruh dan perdagangan. Mesyuarat dianjurkan oleh Majlis Akreditasi Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Sekretariat ASEAN dan disokong oleh Program Sokongan Kerjasama Ekonomi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Australia New Zealand. I'm informed that the AQRF committee. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB mencatat satu lagi kejayaan dengan pengambilan rekrut lebih 60 orang anak tempatan bagi memenuhi kerjaya sebagai pramugara dan pramugari, jumlah terbesar sejak penubuhannya pada tahun 1974. Pengambilan rekrut dibahagikan kepada tiga kumpulan bagi memastikan mereka menerima latihan terbaik dari segi perkhidmatan pelanggan dan latihan keselamatan mandatori. Pengambilan rekrut tersebut dibuat berikutan perluasan rangkaian penerbangan RB ke beberapa buah lagi destinasi di Asia seperti Haikou, Chengdu, Changsha, Kuching dan Tokyo. RB juga akan terus menyokong misi negara ini dengan bekerjasama dengan Job Center Brunei dan menggunakannya sebagai platform bagi anak tempatan menceburi bidang kerjaya di negara ini. Bertemu kembali. Empat orang suspek dalam kes pembunuhan seorang lelaki tempatan di kawasan pos kawalan Kuala Lurah pada 12 Januari tahun lalu dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Bandar Sri Begawan bagi sebutan kes. Keempat-empat suspek, Muryadi bin Haji Raya, Yusri bin Haji Yaakob alias Yaakob, Suparidin bin Haji Majinin dan Haji Tuah bin Haji Tarib. Sebutan semula kes pagi kemarin ditunda ke 2 Januari 2019 kerana dua orang suspek Yusri dan Suparidin memohon kepada mahkamah menggunakan khidmat peguam bela. Masjid Kampung Bunut mula dibina pada tahun 1993 dan kini menjangka usianya 25 tahun. Pelbagai aktiviti diadakan bagi memeriahkan lagi sambutan Jubli Perak masjid tersebut. Semalam, ahli jemaah penasihat masjid berkenaan dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir dan muslimah masjid mengadakan forum perdana sempena Jubli Perak penubuhan masjid tersebut. Forum bertajuk kelebihan dan ganjaran dalam memakmurkan masjid antara lain menyentuh mengenai peranan masjid sebagai pusat ibadat, pusat ilmu pengetahuan dan pusat kegiatan masyarakat. Masjid juga adalah lambang perpaduan ummah dan keagungan syiar Islam. Forum dikendalikan oleh dua ahli panel terdiri dari wakil dari Universiti Islam Sultan Syaifali dan Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama.
Market Day yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Kampus Mekanikal yang berlangsung selama 2 hari berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian tawaran pekerjaan bersyarat kepada para pelajar sijil kemahiran kelayakan perindustrian ISQ kohort ke-7 yang terpilih. Majlis berlangsung di IBTE Kampus Mekanikal Tunku Gadong. Hadir Dayang Hajah Mariah binti Haji Abdul Manaf, pemangku timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Akademik IBTE. Para pelajar ISQ kohort ke-7 terdiri daripada 4 buah program yang ditawarkan oleh IBTE Kampus Mechanical, iaitu Heavy Vehicle Driver, Industrial Blaster Painter, Market Fitter dan Scaffolder. 10 buah syarikat mengambil bahagian semasa acara berlangsung dengan mengadakan temuduga terbuka bagi jawatan yang ditawarkan. Market Day diadakan antara lain bertujuan membantu para pelajar mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan akademik dan kemahiran mereka. Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Cawangan Daerah Tutong petang tadi mengadakan pelancaran projek menabung Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca sempena Hari Antarabangsa OKU 2018. Majlis diadakan di cawangan pusat berkenaan. Pelancaran tersebut disempurnakan oleh Datuk Peduka Haji Zainal bin Haji Mumin yang dipertua kaca. Haji Awang Abdul Alim bin Haji Awang Osman, pengarah urusan kaca dalam ucapannya berkata, projek yang telah bermula 3 tahun lalu telah berjaya mengumpulkan sebanyak RM72,865 dan 44 sen. Menurutnya, projek ini antara lain bertujuan untuk menanam budaya menabung atau ilmu menabung kepada kanak-kanak caca. Majlis disetajurkan dengan acara sukaria yang disertai oleh kanak-kanak kaca cawangan daerah Tutong. Jabatan Penerangan melalui Cawangan Penerangan Daerah Melait pagi tadi mengadakan program Rakan Remaja Penerangan di Maktab Anthony Abel Seria. Program ini diadakan bertujuan untuk mendekati para pelajar supaya peka dengan perkembangan hal ehwal sekeliling dan menanamkan semangat kenegaraan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan remaja serta menjadikan pelajar sebagai ejen dalam penyebaran maklumat yang positif dan berkesan kepada rakan sepaya. Lebih kurang 300 orang pelajar tahun 7, 9 dan 10 menghadirinya. Kejohanan badminton Sekolah-Sekolah Rendah Senegara 2018 melabuhkan tirainya dengan perlawanan akhir bagi beberapa kategori yang dipertandingkan pagi tadi di Dewan Serbaguna Sekolah Sukan. Dalam perlawanan akhir bagi acara bergula laki, Muhammad Akil Bakir, Muhammad Zulkarnain dan Muhammad Syahmi Rushaidi Rozaimi dari Sekolah Rendah Datu Ratna Haji Muhammad Jafar Kiarong muncul juara setelah menewaskan bergu Muhammad Akil Bakil dan Muhammad Syahmi dengan kiraan 21-12, 21-12. Manakala Crystal Tan Jin Ni dan Ngau Fong Ying dari Sekolah Chong Hua Kuala Belait menjuarai kategori bergu wanita, Nur Amalina Zufli dari Sekolah Rendah Katuk B menjuarai bagi kategori perseorangan wanita, sementara Desen Chung Min Tin menjuarai kategori perseorangan lelaki. Pingat-pingat dan hadiah disampaikan oleh Muhammad Nur Ilham Haji Jais, penolong pengarah Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan. Bola keranjang Losan Terbuka Brunei 2018, pasukan Manglait mengatasi Bukit Ladang manakala pasukan Jetster menumpaskan Singapore Motor. Perlawanan berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang Batu Besurat Kadong. Pasukan Manglait berjersi jingga mendahului pasukan Bukit Ladang dengan kiraan 28 berbalas 16. Pada suku kedua, Bukit Ladang memintas kedudukan dengan pendahuluan tipis 39 berbalas 38. Pada suku ketiga, Manglait bangkit semula mendahului perlawanan dengan kiraan 63 berbalas 59. Pada suku akhir, pasukan Manglait berjaya menambah 28 mata dengan keputusan 91 mata berbalas 84. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, Singapore Motor berjersi hitam hanya ketinggalan 1 mata di suku pertama dengan kedudukan 21 berbalas 22. Pada suku kedua, Singapore Motor bangkit memintas kedudukan 39 berbalas 38.
Pada suku ketiga, Singapura Motor mengekalkan pendahuluan tipis satu mata itu dengan kedudukan 69 berbalas 68. Namun nasib tidak menyebelihi Singapura Motor apabila Jetstar bermain lebih kemas di suku terakhir dengan menambah 27 mata sekaligus meraih kemenangan dengan keputusan 86 berbalas 76.